Oke, dulur-dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, saya berkesempatan lagi untuk mereview sound miniatur tentunya miliknya subscriber dari channel Solder Panas Channel ya, dulur-dulur. Nah, untuk penampakan sekilasnya kurang lebih seperti ini, nanti kita review benar-benar detail ya, dulur-dulur. Dan ownernya ada di sini. Oke, Mas, hadap ke sini dulu, Mas ya. Karena ini cahayanya dari kulon ini. Ini dulur untuk ownernya. Halo Mas, assalamualaikum. Nah, sampean ini namanya siapa? Taufik. Taufik. Ya. Namanya Taufik ya, dulur-dulur. Untuk sekolah itu kelas berapa, Mas sampean? Kelas 6 SD. Kelas 6 SD ya, dulur-dulur. Kelas 6 SD. Kelas 6 SD itu umur berapa, Mas? Umur 12 tahun ya? 12 tahun. Sejak hobi sound miniatur seperti ini dari umur berapa? Lama, Mas. Sudah lama. Dari kelas berapa? Lupa. Oh, lupa ya, dulur-dulur. Yang penting sudah lama begitu ya. Sudah lama ya, dulur-dulur, kurang lebih seperti itu. Untuk alamatnya di mana, Mas, ini? Desa Ngulan Kulon, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek. Desa Ngulan Kulon, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek ya. Oke, seperti itu ya, dulur-dulur. Mantap jos ini. Mas Taufik, ini nama sound-nya apa? TFK Audio, singkatannya dari apa? Taufik Audio. Oh, Taufik Audio. Oke, sampai dari sini, Mas. Langsung aja, guys, kurang lebih seperti ini untuk spesifikasinya. Oke, bisa ngadek-ngadek sih. Oke. Kan mikrofonnya neng kene kene kru. Oke. Di sini yang paling atas ini pakai box apa, Mas, ini? Speaker aktif ya? Speaker komputer ya kayaknya ini. Speaker komputer. Ini menggunakan speaker berapa inci? 3 in, speaker 3 in plus tweeter atau tidak? Hanya singgelan ya berarti. Oke, seperti itu. Sekarang bawahnya sini. Di sini ada box tokoan, Mas ya, ini box tokoan, tentunya finishingnya karpet ya. Finishing karpet menggunakan speaker berapa inci nih? 6 inci. Speaker 6 inci. Untuk mereknya apa? Curve. Curve, mereknya Curve. Berapa watt? Lali ya, dulur-dulur. Supe. Nah, di sini ada tisunya, ini gunanya untuk apa, Mas, ini? Untuk pengetesan kehorekan ya ini. Nanti kalau horek ini berkibar-kibar gitu. Dan ini ada lubangnya. Ada dua lubang. Yang satu kenapa lubangnya disumpet nih, Mas, ini? Gen angin-anginnya cilik apa gen ndak dilebone tikus? Dua-duanya. Ini hanya satu berarti ya untuk lubang anginnya. Dan tutup sepulnya sudah penyok, bolak-balik diduleki gitu. Seperti itu ya, dulur-dulur. Selanjutnya bawahnya di sini ada speaker aktif juga ya ini, speaker aktif. Dari produknya apa ini? DAT. DAT ya, dulur. Ini ada tulisannya DAT. Nah, ini untuk spesifikasinya menggunakan speaker berapa inci nih? 6 inci plus tweeter. Plus tweeter. Double ya, guys ya. Boxnya 2 box. Oke, ini untuk powernya ya pakai ini, Mas, ini ya. Powernya pakai ini, masih bawaan dari speakernya. Subvolt, bass, treble, dan volumenya. Dan ini untuk lubang angin-anginnya. Oke, kita lihat dari belakang. Ini sudah pakai soket-soket ya. Jack-jack, jadi lebih praktis, well gelis ya, dulur-dulur. Nah, seperti ini. Dari bawahnya, ini dari bawahnya. Oke, kita lanjut. Di sini ada apa, Mas, ini kok kayak unik-unik gini?
mic. Ini mikrofon ya berarti. Mikrofon yang sangat unik ya dulur-dulur. Nah, seperti ini rakitan dari anak-anak pecinta sound miniatur ya tentunya, dan ini sangat kreatif sekali, terbuat dari tutup apa ini? Tutup botol, ini juga tutup botol. Ini ada angin-angin jendela Mas ya. Seperti ini. Ini kalian jangan salah paham guys, ini tuh sebuah mikrofon dinamik ya. Ini juga bisa digunakan ini untuk cek AK-nya. Dan di sini juga pakai panel Mas ya ini. Panel tentunya ini panel rakitan dari Mas Taufik sendiri. Ini juga ada tampilan voltasenya di sini 213 untuk ampernya 0 ya karena masih belum dinyalakan, dan Hz-nya stabil di 50 Hz. Di sini ada saklar Mas ya ini. Ada saklar untuk memutuskan arus ya ini, untuk memutuskan arus. Dan ini ada 3 stop kontak. Ini untuk menghandle apa Mas ini? Ces, ini ces. Yang ini ya berarti 2 ini. Oke, lanjut ke mixer-mixer ya dulur-dulur. Di sini pakai mixer mini Soundcard V8 Plus. Oke. Teman-teman pasti yang menggunakan ini sudah banyak ya dulur-dulur karena sudah teruji. Kalau kalian ingin beli ini langsung saja cek link pembeliannya ada di deskripsi di bawah video ini. Selanjutnya di sini ada power namanya ya. Ini power. Power. Bisa dijelaskan Mas yang ini apa sampai sini? Ini thermal mic. Yang ini untuk mic. Ini radio. Ini untuk radio. Ini radio. Ini juga radio. Yang ini apa ini? Tape iki. Tape. Tape ketan. Tape ya lur ya. Oke. Ini ada balance-nya, treble dan bass. Ini untuk saklar ya berarti. Ini untuk colokan mic-nya. Ya kurang lebih seperti itu saja dari spesifikasi sound miniatur TFK Audio. Langsung saja guys, kita coba dengarkan bagaimana suaranya, apakah mantap. Oke. Oke Mas Taufik, untuk lagu DJ-nya sudah siap. Oke, langsung saja sampean play, monggo. Oke Mas, lagu dangdutnya sudah siap. Mungkin langsung saja. Seruk.
sih. Oke Mas Taufik, kurang lebih spesifikasi seperti ini tuh kira-kira menghabiskan dana berapa? 500 ribu ya? 500 ribu ya dulur-dulur, tentunya speknya seperti ini. Tentunya yang bisa menilai ya teman-teman subscriber bisa dikomentar di bawah video kali ini. Buat kalian yang suka dengan video kali ini jangan lupa ditekan tombol like. Bagi yang belum silakan ditekan tombol subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya. Supaya tidak ketinggalan video terbaru terupdate dari channel ini ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dari video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Kita bakalan berjumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.